Nah ini Boloku, sekarang ada mobil rekomendasi buat mudik lagi. Ada Great Corolla tahun 95, buka harganya 58,5 juta nego, pajak baru tinggal pakai ya. Ini warnanya kalau dari penglihatan saya warnanya krem, tapi Bolo-Boloku, kalau dari penglihatan Bolo-Boloku warnanya apa, monggo silahkan komen di bawah. Nah ini bernopol AD ya Boloku. Nah bagi bolo-boloku yang sekarang lagi mencari mobil bekas buat lebaran ya, silahkan ditonton video saya ini sampai selesai, karena di dalam video ini banyak unit mobil bekas yang saya review. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Boloku, berjumpa lagi di channelnya Dai Auto Indonesia. Nah ini ada Honda New City manual tahun 2003, buka harganya 67,5 juta nego, siap pakai, bernopol AA. Nah ini mobilnya masih gaul Boloku ya, untuk anak-anak muda ini cocok banget Boloku, buat ya gepet-gepet betina ini masih dapat lah. Jangan ya Boloku ya. Nah ini kondisi atapnya kurang lebih seperti ini ya. Tentu biasa, kayak biasanya saya hanya mereview bagian eksteriornya saja, karena saya di sini mereview atau membuat konten di salah satu bursa mobil bekas yang ada di Jogja. Nah bagi bolo-boloku yang ingin melakukan transaksi jual beli setelah menonton video saya ini, saya mohon nanti di VC dulu Boloku, di video call dulu si penjualnya, nanti wajahnya si penjual tersebut di screenshot atau direkam, biar kalau terjadi hal-hal yang sesuatu yang tidak diinginkan nanti mudah cara penyelesaiannya. Dan bagi bolo-boloku yang ingin membeli mobil bekas tapi kok belum tahu cara pengecekannya, kalau minta bantuan saya insya Allah saya akan bantu juga. Nah ini kondisinya Honda City tahun 2003, kondisinya peleknya sudah racing semuanya ya. Nah ini sampingnya sekarang ada pickup mobil perniagaan, ini Futura pickup tahun 2003, buka harganya 48,5 juta nego, bernopol AA juga. Nah, untuk AA-nya ini AA mana ya, saya nggak tahu ya, ya nggak tahu saya. Silakan ditanyain dewan cara ini sendiri penjualnya, tanyain STNK-nya. Nah ini kondisi interiornya kurang lebih ya seperti ini, kondisi atapnya seperti ini ya. Nah untuk bagian baknya ini masih lumayan rata Boloku, cuman catnya pada mengelupas gitu ya. Nah ini kondisinya, kalau ditanyain mas ini masih kaleng atau tidak, saya tidak berani untuk mengetes ketebalannya. Nah ini untuk bannya, keempat bannya ini menggunakan gajah tunggal ya Boloku ya. Jadi ini bannya itu kalau dibuat muatan itu enak Boloku, jadi nggak ngeleyor-ngeleyor gitu. Cuman kalau nggak ada muatannya di jalan yang agak rusak ya gemblodak. Karena bannya ini kan agak keras gitu. Cuman awet kalau dibuat muatan mobil perniagaan, ini awet. Nah ini kondisinya kurang lebih seperti ini. Nah ini sampingnya sekarang ada mobil bekas dari pabrikan Mitsubishi Kuda Diesel tahun 2002, buka harganya 55 juta nego ya. Itu ada nomor WA-nya, ini bernopol B. Nah, untuk Kuda Diesel ini dikasih minum atau konsumsi bahan bakar biosolar masih jalan Boloku, karena mesinnya masih menggunakan konvensional ya, belum common rail. Jadi aman untuk menggunakan bahan bakar biosolar yang harganya goceng tersebut. Tetapi yo sekarang lagi sulit sih Boloku, solar goceng itu.
sekarang pada antri-antri sama mobil muatan yang besar-besar tersebut. Nah ini karena videonya sudah mau di pertengahan video ya boloku. Bagi bolo-boloku yang belum subscribe, silahkan di subscribe boloku, karena subscribe itu gratis. Nah ini ada Toyota Avanza tipe G manual tahun 2010, buka harganya 103 juta nego, siap pakai. Nah ini kategori masuk gen 2 apa gen 1 ya boloku ya. Nah ini harganya ini bernomor AA ya boloku. Harganya untuk tahun 2009-2010 itu memang harganya Avanzanya itu stabil banget loh. Karena apa? Bahan bakunya, besinya itu, bodinya sama yang Avanza-Avanza sekarang itu beda jauh loh. Nah ini ada CRV Automatic 2.0 tahun 2006, buka harganya 85 juta nego, pajak baru, siap pakai. Ini bernopol AB. Nah kondisinya kurang lebih seperti ini. Untuk kaca lampu depan agak menguning ya, tapi hal seperti itu nggak apa-apa, tinggal dibawa ke tempat salon di coating, nanti sudah bersih mengkilat lagi boloku. Nah ini kondisi atapnya kurang lebih seperti ini ya, unit pabrikan Honda. Nah kondisinya, ciri khas dari CRV lama itu ada kondenya belakangnya boloku, jadi menambah kesan gagah gitu loh boloku SUV nya Nah tapi kayaknya yang produk CRV seperti ini ada yang 4x4 juga boloku, cuman untuk beredar di Indonesia itu sangat terbatas boloku. Sekarang itu lagi dijadikan barang apa ya, hampir langka lah, makanya harganya juga up banget. Karena permintaan pasar tinggi, barang tidak ada yo, jadi apa ya, otomatis akan melambung tinggi permintaan harganya. Nah ini sampingnya lagi ada apa, unit dari pabrikan Toyota yaitu Great Corolla tahun 95, buka harganya 58,5 juta nego, pajak baru, siap pakai boloku. Nah ini warnanya warna apa, saya itu nggak terlalu paham ya. Ini kalau menurut saya ini warnanya ini warna krem, tapi bolo-boloku coba komen ini warna apa. Nah ini bernopol AD ya boloku. Nah karena ini videonya sudah mau di penghujung video boloku, bagi bolo-boloku yang belum subscribe, silahkan di subscribe, like, comment, and share, karena subscribe itu gratis. Oke boloku, sampai jumpa di video selanjutnya.